guys, kembali lagi dengan gua Kurniawan. Kali ini gua akan membuat video tentang unboxing sebuah keyboard gaming yang murah meriah tapi berkualitas. Apakah itu? Ya, ini dilihat, Havit Gaming. Langsung aja kita unboxing. Dilihat dari kemasannya cukup rapi, cukup menarik ya. Di depannya tertulis multifungsi integrated keyboard merek Havit, tipe HV KB414L. Sama di bagian samping juga. Di bagian belakang ada caranya ya untuk penggunaan multimedia key-nya. Di sini ada penjelasan anti-ghosting, cara menggunakan dan menyalakan dan mematikan LED-nya. 1 tahun garansi. Interface USB KLF 3 juta time, yang artinya 3 juta klik ya. Panjang kabel 1,5 meter. Ya, langsung aja kita buka guys. Kelengkapannya unit keyboard, dan ini adalah kartu garansi sebenarnya. Presen-presennya sangat bagus ya, dengan range harga 120.000 sampai 150.000. Jadi cukup menarik. Ke belakangnya juga ini plat ya. Materialnya juga cukup kokoh, bagus. Multimedia, K12. Ya, kali ini gue akan mencoba tester di game online FIFA Online 3 ya. Dimana game ini sangat membutuhkan yang namanya anti-ghosting. Kita tes. Ketika kita pencet turun barengan, ternyata nggak ke-disable ya, masih berfungsi. Berarti anti-ghostingnya beneran bekerja. Fitur RGB, anti-ghosting, 12 multimedia, K, saya rasa ini cukup-cukup pantas Anda beli di range harga 120 hingga 150.000 rupiah. Sekian video dari saya, jangan lupa subscribe ya. See you!